Kades Desa Sidorjo, Kecamatan Tambadan, Kabupaten Kapuas. Desa Sidorjo merupakan desa sadar perikanan berkat binaan dari Dinas Perikanan dan binaan dari Kodim, Koramil, Babinsa, sehingga pada saat ini di Desa Sidorjo membuat gemplot percontohan. Yaitu yang satu pembuatan kolam yang mudah-mudahan kolam ini nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan yang kedua menanam budidaya tanaman bawang merah. Secara kebetulan di daerah Kapuas dan Kecamatan Tambadan itu hingga saat ini kan belum ada tanaman bawang merah. Mudah-mudahan dengan binaan dari Bapak Koramil dan Dinas Pertanian, bawang merah nanti bisa tumbuh dengan baik. Wabil khusus saat ini kita berada di kolam. Sudah Sidorjo kita punya banyak kolam sebenarnya, tapi yang kolam yang pada saat ini ada sekitar 10 kolam jumlahnya ini. Dengan ukuran ada yang lebar 25x20, ada yang ukuran 10x10. Dan harapan kita ke depan berkat binaan dari instansi terkait, Desa Sidorjo bisa mempunyai aset sehingga bisa menjadi desa percontohan. Muaranya bisa meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan. Dan sekali lagi juga kita punya berangan-angan, mudah-mudahan ini nanti bisa jadi desa wisata. Oleh karena desa wisata itu merupakan aset kalau bisa dikelola dengan baik. Nah, berkenaan dengan itu, berkat kehadiran bapak-bapak tentara dari Dinas Perikanan, mudah-mudahan pembinaan lebih lanjut bisa ditingkatkan. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak TNI. Bersama TNI kuat. Thank you.